Let us follow in the footsteps of our hero and travel to the mysterious world of Enroth. War is never ending here, and the hatred between factions will soon lead to a violent eruption. The demons of Eorfol. The Sylvan Elves of Avli. And the Necromancers of Daedal. On the Arathia Plain in the center of the continent, Catherine's father, Griffin, led an army for many years and established a great kingdom for humankind. Combining military strength and cunning diplomacy, the country maintained peace along its border. When she grew up, Catherine left her hometown to be wedded on the continent of Enroth. Many years later, the old king was slain, an evil conspiracy and crisis arose once more. Arathia was invaded by evil forces, and the captain Stedwick fell to their armies. After discovering the death of her father, Catherine immediately set sail to return to Arathia. By her rights as queen, she convened her warriors and began the War of Restoration to rebuild her homeland. Yo, hello guys, balik lagi dengan saya Vians. Di video kali ini saya akan bermain game baru gini, namanya itu Might and Magic Era of Chaos. Jadi kalau ada kalian mau main ini game, nanti saya tuliskan ya linknya di deskripsi, langsung cek di bawah ya guys, di bawah. Gamenya ini guys sudah rilis di PS Indonesia dan bahasa Indonesia, bisa dilihat sendiri ya itu untuk teksnya udah bahasa Indonesia. Walaupun ngomong invoice-nya pakai bahasa Inggris. Tapi sebelum kita lanjut, jangan lupa untuk di like, comment, and subscribe ya guys. Kami diobrak-abrik oleh badai dan sekarang harus melakukan banyak perbaikan atur patroli di sekitar perkemahan. Jadi ini guys, dia ini penerus si Catherine ini. Dia datangnya dari laut, bisa kalian lihat nanti di cuplikan awal video ini. Oke, kita lanjut. Baik yang mulia, ini kita nyaringin dulu. Seorang mendekat, siapa itu? Your Majesty, so glad to have found you. Oh, ada peri juga guys, kayak elf ya untuk kuping-kupingnya. Udah menanyakan ratu naga emas. Ratu Naga Emas. Merinding saya guys. Karena ini real pertarungan ya. Ini anaknya ya. Ternyata. Bapaknya tuh bunuh diri gara-gara mamanya juga mati. Ya, mamanya mati tadi saya lihat di cuplikan itu tuh kurang jelas matinya kenapa. Dia ini sudah mempertahankan tapi tetap nggak bisa nahan ya, karena berat untuk musuh yang nyerang dia, maksudnya nyerang negaranya ini, bapaknya ini. Ini kita maju kah? Catherine, kemampuan pahlawan tentara salib baja. Jurus pahlawan memanggil awan hujan es, memberikan damage air berkelanjutan, target yang beku menjadi lambat. Ratu Maha Kuasa, pemimpin tentara salib. Lengkap ya, nama, julukan, dan lain-lain. Cavalry. Ini ada deskripsinya, bisa lihat sendiri ya. Oke. Kita dapat satu lagi. Pemanah. Katanya cibi-cibi gitu ya.
Mantap guys. Oke, kita maju. Oke, ini kita. Yang mana kah kita? Like heroic cavaliers, charge and destroy our enemies. Oke. Ini ada mempercepatnya. Untuk invoice-nya kita skip-skip aja atau ngobrol-ngobrolnya. Takutnya kelamaan. Oke, kita try using magic arrow to attack the enemy. Mantap guys, game-nya guys. Your Majesty, the marksmen say there is a castle up there that was once guarded by Arathia's soldiers, but the soldiers are gone now. Oh. Yang tersisa cuma binatang buas saja guys, nggak ada prajuritnya sama sekali. Your Majesty, look, here are some of our lost troops, and they're in trouble. Ini game strateginya dapat banget ya. RPG-nya juga dapat. Kita golem. Follow me to victory. Oke. Kita di belakang ya. Jadi tukang instruksi aja. Gini. Oke. Pertempuran yang lumayan sulit katanya guys. The queen successfully recaptured her first city. The first step of many to reclaim her throne. Oke teman-teman, tadi itu cuman apa ya, bisa dibilang tutorial. Di sini guys ada server tuh. Eropa, Asia, dan Australia, Amerika Utara. Kita direkomendasikan Asia dan Australia ya, kita gabungnya. Ini 1-10. Wah, banyak banget guys servernya. Untuk gamenya ini, datanya itu kalau nggak salah yang tadi saya lihat ya, mau 2,5 GB. Ya, anggapnya 3 GB-an lah. Tebal banget. Kita masuk di zona 1 aja. Pengadilan malaikat. Oke, kita mulai. Oke guys, ini ada tutorial lagi. Kita ikutin aja atau lewatin ya? Lewatin aja. Oke, kita ke altar. Gacha. 1 kali aja tapi nggak 10 kali guys. Kita dapat rahib. Tap world to unlock a new adventure. Tap the destination. Oke, kita pindah ke atas. Air mancur awet muda. Wih. Lanjutkan. Oke. Ini ada kayak mananya ya. Jadi kayak gimana ya? Kalau kita mukul itu nambah ya untuk poin skillnya. Jadi nambah sedikit-sedikit. Lalu kita ngeluarkan skill guys. Oke sudah. Misi. Oke kita tingkatkan. Berarti ini guys, berarti ya maksudnya saya tuh ini game main sistem grade ya. Maksudnya itu kalau ada item itu naiknya dari putih ke hijau, hijau kemungkinan nanti ke biru, biru nanti ke ungu mungkin ya, nanti ke kuning lagi atau ke merah guys. Ya entah gitu-gitu aja lah kalau RPG itu. Nggak jauh-jauh soalnya. Oke.
Dan di sini hero-nya bisa dievolusi ya. Maksudnya dievolusi itu ya perubahan gitu nah guys. Ada tahapannya juga tadi saya lihat di iklan-iklannya gitu tuh yang pas ada update 70 MB ya untuk update-nya lagi nanti di dalam. Jadi ya dibilang game ini game berat, berat banget. Oke. Menang. Untuk bawa pasukannya kita nggak tahu ya berapa orang. Soalnya tadi itu cuma 3 aja. Si Birahi, Birahi. Ya pokoknya itulah. Oke, kita ningkatkan. Game-nya juga main sistem VVIP. Uis. Jadi kita yang free ini sabar aja guys. Kita menemukan kastil di tepi sungai. Ini ujung stack ya, maksudnya stacknya sampai 1.5 aja. Ada tanda kalah kita nih guys, kalau kayak gini. Oke. Oke. Oh, masih ada harapan. Dia juga ada komandonya ya, tuh bisa dilihat di pojok kanan atas. Oke. Jadi kita dapat hadiah. Karena kita menyelesaikan 5 stack berarti 15 poin ya yang harus dikumpulkan. Oke, kita ke unit lagi. Kita dapat pasukan tombak. Ada grade-grade-nya ya untuk hero-heronya. Kita gunakan unit. Oke, naikkan level. Karena ini game bahasa Indonesia, saya mau ngasih tahu ya. Jadi kalian kalau mau main game kayak gini ini nggak terlalu pusing ya untuk dari bahasa dan fitur-fiturnya ini juga lumayan banyak. Oke. Yang mulia, kapal sudah siap. Haruskah kita naik kapal sekarang? Oh. Kita pergi kemana nih? Wow, mapnya guys. Ada tahapan level-levelnya. Main sistem map atau capture gitu lah pokok modelnya. Oke. Di sini stack-nya sampai 10. Tuh, bisa dilihat ada hadiahnya juga guys, 300 diamond. Lumayan itu buat gacha. Oke, kita bisa lihat formasi musuh. Oke. Jika tidak ada lawan di jalurnya, dia akan menyerang pasukan terdekat di baris belakang lawan. Berarti nih guys, kalau musuhnya itu kayak yang satu di kanan, kita di kiri, dia mukulnya yang di belakang kita ya. Jadi usahakan dilindungi, usahakan. Tuh. Oke, okay. Untuk mode autonya nggak ada ya. Nah, kita jangan ke belakang guys. Oke, okay. Kita hancurkan di sini. Jadi ini strateginya kental banget ya untuk ini game. Oke. Okay. Kita lawan Phoenix. Kita lihat dulu kalau masih jadi ya kah? Oh nggak ada guys, dia cuman sendiri aja untuk Phoenix-nya. Tipenya api, damage api jarak jauh, bangkit saat mati, grade-nya SL. Wow. Oke, tampilkan bila HP. HP unit HP tunggal. Lanjutkan aja. Oke. 27, 24.
Hampir bamburan kita, guys. Kita dapat sar. Tempat keramat sihir. Oke, guys, ini sudah masuk ke lobby-nya. Tadi itu, guys, game-nya itu kayak stuck. Ya maklum lah, karena ini kan game baru. Ini untuk lobby-nya ya, tuh. Ada tempat-tempatnya. Tapi belum bisa diklik ya, karena kita masih stack-nya masih dihitungan tuh awal-awal aja. Yang baru kebuka cuman altar. Di sini, guys, ada misi, kita ambil aja dulu ya. Kalau sampai ujung kita dapat hadiah ini yang rahib. Jadi saya bilang birahi. Aduh, hai. Ada harian juga tapi belum kebuka. Ini kita dapat hadiah. Kita dapat prajurit kayak itu. Kita cek di pahlawan. Kita bisa ganti pahlawan ya. I will restore tuh. Wah. Mantap, guys. Pahlawannya banyak. Tuh. Mantap, guys. Habis itu kita ke inventaris. Kita gunakan, kita dapat kostum. Oh, kira saya hero, guys. Berapa jauh-jauh penerjang, pertahanan, penyerang, dan semua. Ini untuk hero nya ya, lumayan rame tuh. Oke, ini dikerahkan. Oke tuh. Memerlukan semua peralatan untuk ditingkatkan menjadi biru. Benar aja, guys, kayak tadi saya tadi bilang ya. Dan ada sistem bintangnya ya, 3456 3456. Oke. Ini ada jurus, ada relevansi, naik peringkat juga, kayak sharp gitu ya. Jadi kayak ditimbun-timbun gitu. Oke, teman-teman, ini sudah sampai di ujung stack 2.10. 3 lagi kita dapat hadiah nih, guys, 300 diamond, lumayan. Nah, saya juga mau ngasih tahu, kalau di dalam stack ini, guys, kayak ada bonus-bonusnya ya. Kayak ada sar, tambang, dan lain-lain itu bisa diklik langsung ya. Jadi lumayan, guys, kayak hadiah tambahan. Oke, kita langsung tabrak aja. Oke, kita lihat dulu formasinya musuh. Ini benteng, ini leadershipnya, itu bosnya. Kita gas aja, power kita beda 3000. Karena tadi sudah saya naikkan, udah saya perkuat sedikit lah. Oke. Iblis jurang, memanggil penyembuh iblis. Oke. Saya pakai formasi atas sama bawah, jadi tengah itu dikosongin aja sengaja. Ini sudah bisa mode auto, tuh ada autonya, guys. Oke. Masih rada-rada gampang ya. Oke. Cerita selesai. Kita lanjut. Kotanya dikepung sama iblis dan setan. Di sana mengklaim telah diselamatkan oleh makhluk bersayap. Mungkin malaikat telah kembali ke negeri ini. Jika kita membantu Firefighter, para malaikat ini akan bergabung dengan kita dalam menyelamatkan Eratia. Demi menyelamatkan dunia aja begini-begini banget, guys. Gamenya gegeh. Oke, di sini ada hadiah. Oke. Kayak tahapan level ya, dan ada questnya. Nah, di sini, guys, ada luncuran karnaval misi 7 hari. Oh, 6 hari aja.
Jadi ini yang kebuka baru 2 hari aja ya. Tuh. Disuruh tersedia besok. Jadi ini tinggal kalian kerjakan aja yang cerita utama sama tentang level. Kalau bawah tanah juga kerjakan, lumayan nih hadiahnya. Nanti bisa didapatkan hadiah tuh 110 cavalry SR. Otomatis nanjak BP kalian guys ya, yang ini. Yang ini kuning itu yang ini bau naik kan peringkat, wah bener guys, nanjak banget. Coba kita gacha, bisa nggak ya gacha di altar. Masuk ke pembelian. Nggak bisa guys gacanya karena kita kekurangan kunci. Oke. Kita gacha yang gratisan aja. Lumayan dapat pasukan tombak. Ya walaupun isinya separuh sard, separuh hero nggak apa-apa. Yang penting ada. Kita dapat lagi pasukan tombak. Nih bisa saya lihatkan ya. Di sini naikkan peringkat bawa aktivasi cepat. Naikkan peringkat. Wih. Naik bintang 2. Status pasti nambah. Oke guys, sampai situ dulu untuk video kali ini. Jadi kalau ada kalian yang punya saran ke channel ini, bisa langsung komen ya guys di bawah. Di bawah gamenya nih guys seru banget, bahasa Indonesia lagi, dan storynya itu kental banget. Gak story aja sih, strateginya juga kerasa banget karena dia mau nyelamatin dunia guys. Oke, dadah.